Mapag pilkada kalawan Walatra, Partai Golkar ngalakonan konsolidasi politik di Kabupaten Cianjur. Lianti ngadedel pasangan calon bupati tur wakil bupati Herman TB Mulyana, Partai Golkar boga komitmen turta optimis bakal nyangking pinunjul di 8 kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat. Partai anu gambarna tangka caringin nyaeta Partai Golongan Karya DPD Jawa Barat ngalakonan konsolidasi politik goning mapag pilkada kalawan Walatra di salah saeji gedung pertemuan di Jalan Pramuka Kabupaten Cianjur. Dina konsolidasi kiwari lianti diiluuhan ku pasangan calon bupati tur wakil bupati Cianjur Herman Suherman TB Mulyana diluuhan oge ku anggota DPR RI ti fraksi Golkar Budi Setiawan serta reng-rengan pengurus Partai Golkar DPD Jabar turta DPC Golkar Kabupaten Cianjur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ade Barkah Surahman nembrakeun pikeun nyangking pinunjul pasangan calon bupati tur wakil bupati di Jawa Barat. Partai Golkar kudu tetap solid turta kompak bagerak ka akar-akar masyarakat panghandapna. Lianti kitu DPD Partai Golkar Jabar ngarasa optimis nargetkeun jadi pinunjul tepi ka 60% atawa di 8 kabupaten tur kota di Jawa Barat. Ini salah satu agenda kami juga, salah satu hal yang akan dibahas ini bagaimana memenangkan kontestasi pilkada di Kabupaten Cianjur. Insya Allah Golkar akan terdepan di pasangan BASM. Optimisnya berapa kabupaten yang di Jawa Barat ini? Kita target, diberikan target oleh DPP Golkar 60%, artinya paling tidak kita harus menangkan 5 daerah. Lian tikitu pihak nanandesken ngaliwatan program andelanana nyaeta 1000 km jalan beton jeng 1000 pangwangunan kobong atau pasantren. Dirina ngarasa gerehate bakal punjul dina pilkada kalawan Walatra jaga. Utamana pikeun pasangan calon bupati tur wakil bupati Herman TB Mulyana di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.